إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب أليم Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin Allahumma fasalli wa sallim ala hazan nabiyil karim Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du faya ayuhal muslimun Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun kalau Subhanahu Wa Taala fi kitabihil karim, wahyu asdaqul qaulin. Auz bil min al shaytan al rajim. Bismillahi al rahman al rahim. Wman yuhajir fi sabilillahi yajid fi al ardi muragman kasira wa sa'ah. Wman yahrush min baytihi muhajiran ilallah wa rasulih. summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu Allah, wa kana allahu ghafuror rahim. Mashyarakat muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kehidupan kepada kita sampai pada siang hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat wal -afiat. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala juwalah yang telah mengantarkan kehidupan kita sampai pada saat ini Mudah-mudahan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Summa salatu wassalam, salatan wassalam anda imaini mutalazimain Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad assalamualaika ya Rasulullah Tak bosan-bosannya kita berkirim berhadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya senantiasa merindukan kita sebagai umat yang dicintainya amin ya rabbal alamin masalah kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia pada hari ini dan pada saat ini kita masih berada di bulan Muharram bulan yang Allah muliakan di sisinya Bulan di mana kita beribadah di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila kita berbuat kesalahan juga Allah akan lipat gandakan ganjaranNya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ikut memuliakan bulan Muharram di mana segala kebaikan kita akan Allah lipat gandakan pahalanya sesuai dengan amal yang kita perbuat. Di sisi lain, dalam sejarah Islam kita mengenal bahwa sesungguhnya sejarah daripada perjuangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam itu barangkali sudah sama-sama kita ketahui. Beliau juga dahulunya orang yang suka berhijrah, dan di mana bulan Muharram ini adalah tahun baru hijriah kita, umat Islam, walaupun pada dua tahun terakhir ini mungkin aktivitas kita sebagai umat Islam tidak terlalu kelihatan untuk meramaikan tahun baru hijriah yang kita miliki ini. Namun demikian kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia sungguh tidak akanlah hilang nilai daripada hikmah dan keutamaan daripada bulan Muharram itu bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang Allah haramkan kepada kita untuk berbunuh-bunuhan untuk saling menyakiti, untuk saling menzolimi di antara sesama kita, karena perbuatan itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita kembali kepada sejarah bahwa bulan Muharram yang Allah berikan kepada kita merupakan bulan yang mulia, bulan di mana kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita jadikan spirit momen-momen yang terbaik untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan hijrah yang terbesar yaitu hijrah dari kota Mekah menuju Madinah Al Munawwarah. Sebelum itu pun kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hijrah kecil-kecilan. Juga beliau melakukan aktivitas bersama sahabatnya hijrah ke tempat-tempat yang terdekat terlebih dahulu, termasuk ke Taib yang pada waktu itu juga merupakan tempat yang terdekat dari kota Mekah Al Mukarramah. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk meninggalkan kota Mekah. menuju kota Madinah al Munawwarah guna dan tujuan untuk memberikan spirit baru dalam perjuangan Islam yang beliau bawa bersama Sahabat. Oleh karena itu kita melihat ini merupakan catatan sejarah dan bahwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai dari aktivitas yang paling awal adalah bagaimana Rasulullah menitikkan atau menetapkan suatu keputusan bahwa beliau menginginkan terjadinya persaudaraan antara kaum muhajirin yang tinggal di kota Mekah kemudian dengan saudara-saudara mereka yang ada di kota Madinah al Munawwarah yang kita kenal sebagai kaum Ansor. Kehidupan hari demi hari Rasulullah jalani bersama sahabat. Tentunya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenal bahwa Rasulullah hijrah itu dalam rangka memperbaiki kualitas semangat. Spirit beliau dalam berdakwah untuk menegakkan risalah Islam, dan kemudian beliau ternyata memang didukung dan dikelilingi oleh para sahabat-sahabat yang terbaik, orang-orang yang tidak lengket hartanya di dalam hati mereka. Akan tetapi, harta itu mereka letakkan pada genggaman tangannya, yang suatu saat diminta oleh Rasulullah, diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan Islam, maka dengan sepenuh hati mereka siap untuk memberikan itu. Maka, oleh karena itu, kaum Muslimin sedang Jumat yang berbahagia, kita sebagai umat Islam juga patut meniru perilaku-perilaku terbaik yang dicontohkan oleh nabi yang dicontohkan oleh para sahabat yang terdahulu yang bersama hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun meragukan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus dalam sikap kita untuk melaksanakan hijrah sebagaimana tadi yang sudah khatib bacakan di dalam surah an-nisa ayat 100 bahwa sesungguhnya siapapun di antara kita yang melakukan hijrah di permukaan bumi ini hijrah dalam makna barangkali boleh diartikan sebagai hijrah secara fisik hijrah dalam bentuk diri kita sendiri pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ada juga hijrah yang dimaknai dengan Maknawi hijrah tidak hanya dalam bentuk tempat saja, tetapi bagaimana kemudian perilaku-perilaku kita yang terdahulu yang masih terkesan dengan kelakuan-kelakuan jahiliyah kita? Maka, kemudian kita tinggalkan semuanya menuju perilaku-perilaku Islami yang terbaik yang untuk kemudian kita berikan kepada Islam. Oleh karena itu, barangkali kita sepakat bahwa momentum hijrah ini adalah momen yang terbaik yang juga merupakan amaliah yang terbaik yang kita lakukan untuk mengisi kegiatan kita di bulan Muharram ini. Bulan yang merupakan bulan sejarah Allah memberikan menganugerahkan kepada umat Islam bulan Hijriah yang merupakan diawali dengan tahun baru yaitu bulan Muharram. Oleh karena itu, kaum Muslimin sedang Jumat yang berbahagia, khotib mengajak kita semua, mari sama-sama kita tidak boleh meragukan sedikit pun jika kita ingin hijrah, ingin berpindah, baik secara fisik ataupun secara maknawi, kita meninggalkan satu perbuatan yang tidak baik kepada yang lebih baik, seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi. Allah mengatakan, "Wahai Yu Hajir, fi sabilillah." yajida fil ardi kasira Jangan pernah takut. Mudah-mudahan apa yang nanti kita temukan di tempat yang baru itu adalah sesuatu yang luar biasa. Allah akan memberikan yang terbaik. Allah juga akan menempatkan rezeki-rezeki kita dimanapun kita berada sepanjang niat hijrah itu karena Allah dan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin sedang jumat yang berbahagia Maka karena itu dalam proses hijrah ini Perlu barangkali kita membekali diri kita Yang pertama yaitu dengan memperbanyak Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita diberi hidayah oleh Allah Karena hidayah ini sifatnya tidaklah bisa diabaikan begitu saja Karena hidayah samalah seperti rezeki kita itu harus dijemput dengan baik dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad sendiri pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau pun tidak dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang beliau cintai sekalipun innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah Sesungguhnya ya Muhammad engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada siapapun sekalipun kepada orang yang terdekat kepadamu. Akan tetapi sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Begitu penegasan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia diberi ikhtiar oleh Allah memilih dan diberi jalan apakah kita ingin mendapat petunjuk atau ingin mendapat kesesatan kita diberi pilihan mana yang ingin kita pilih itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita ingin menjemput hidayah Allah itu dalam rangka kita melaksanakan hijrah kepada sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang lebih baik momennya adalah bulan Muharram ini. Kemudian juga dalam suasana kita berhijrah itu tidaklah sebegitu mudahnya tetapi kita juga perlu melakukan mujahadah Melakukan perjuangan yang sangat luar biasa, lahir dan batin harus kita korbankan. Barangkali kita hari ini memiliki pekerjaan yang baik, memiliki penghasilan yang baik, akan tetapi mungkin ada nilai-nilai yang tidak baik di dalamnya. Dan barangkali pada saat itu pula kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan untuk hijrah. Untuk keluar dari pekerjaan yang kita anggap tidak baik itu kepada pekerjaan yang lebih baik, walaupun barangkali penghasilannya, gaji kita di tempat yang baru itu mungkin tidak sebesar penghasilan di tempat kita yang lama, tetapi perlu kita ingat kaum Muslimin sedang Jumat yang berbahagia, hijrah ke tempat yang lebih baik, butuh pengorbanan lahir dan batin untuk menyongsong hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang ketiga yang mesti kita lakukan dalam rangka kita berhijrah ini, kita harus dapat meniru perilaku orang-orang soleh, perilaku ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai ketika kita berniat untuk hijrah, untuk berpindah dari satu tempat hanya karena tidak suka dengan lingkungan kita. Hanya karena tidak suka dengan tetangga kita, hanya tidak suka dengan keadaan-keadaan yang mengganggu diri kita, dan itu tidak termasuk gangguan-gangguan akidah, tidak termasuk gangguan-gangguan yang bersifat amalan-amalan Islam, tetapi kita juga kemudian hijrah, berarti ada niat yang terselubung di belakangnya, maka kita mesti belajar dari orang-orang soleh yang mereka juga memiliki. Catatan sejarah terbaik di masa mereka, mereka berhijrah meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kita masih ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah sampai di kota Madinah pada waktu itu yang beliau terapkan adalah bagaimana cara mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar dan kemudian itu terwujud dengan baik maka oleh karena itu persaudaraan kaum muslimin pada waktu itu begitu baik dan erat dan sehingga terjadilah suatu sinergi yang luar biasa untuk mendukung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan risalah Islam di kota Madinah Al Munawwarah. Maka kita pun sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita juga hendaknya dapat melakukan hijrah ini dengan penuh kesadaran dengan niat yang baik tentunya dan jangan pernah takut kata Allah Subhanahu wa taala seandainya kita keluar dari rumah dengan niat hijrah hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya dan pada suatu waktu di pertengahan jalan kita meninggal ajal kita sampai maka Allah akan mencatat akan menuliskan kepada kita pahala yang sangat luar biasa karena kita sudah melakukan satu sikap yang baik yaitu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita dalam rangka memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas Islam kita ini untuk menuju masa-masa yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum Turhamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابه رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Khatamul anbiya wal mursalin Allahumma pasalli wa sallim ala hazan nabiyyil karim Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du faya ayuhal muslimun Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qala Allahu Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barak ta'ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid Allahummaghfiril al muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحجر اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا من المسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ya'izzukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar aqimish shalah